tetap cantik apa enggak menurut lo? Enggak. Kalau tadi nanya nafsu apa enggak, ngeliat kalian semua nafsu banget. Buka ya. Balik lagi di Ormas, di mana ada masalah, di situ ada Ormas. Ya. Seperti biasa, saya diminta untuk membahas berita-berita terbaru, tapi berita-berita terbaru kali ini tidak terlalu banyak, paling politik, korupsi, udah kayak gitu-gitu doang, males, bosan. Cuman kemarin ada berita yang menarik buat saya, yaitu ada wanita yang mengaku bahwa suaminya selingkuh dengan saksi nikahnya cowok. Itu goblok. Goblok ketahuan. Kalau nggak ketahuan kan banyak artis-artis itu. Nggak, karena saya tahu banyak yang begitu, cuman nggak ketahuan gitu loh. Ini ketahuan jadi Anda bodoh kan. Akhirnya kan wah ini kasusnya jadi banyak. Tapi saya nggak mau bahas itulah. Karena saya hari ini luar biasa kedatangan 4 wanita yang luar biasa. Princess-princess yang luar biasa. Aul, gue ngomong princess ya. Itu nempel di sini tadi di hidung. Sedotan masuk angin tuh nempel. Ya gak usah. Salah lubang. Oke, langsung aja ya. Kita undang ini adalah Umi Kwari, Boyan Pesek, Aul, dan Boah Santika. Apain lu? Iya, harusnya kasih musik apa? Iya, enak gitu masuknya. Ulang, ulang, asik. Kurang asik, Om. Manis harus, ini kreatifnya. Ini bukannya sana, trending nggak? Bukan. Sana. Ulang, masuk dulu. Lu mau musik apa? Lu mau? Eh ada mecut. Yang udah bacot. Iya, ada. Lagunya Aldi Tahir, Mo? Ya. Yang upbeat, Om, yang upbeat. Yang upbeat ya. Yeah. Blackpink lah ya. Iya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Kita undang 4 wanita luar biasa. Umi Kwari, Boyan Pesek, Aul, dan Boah Santika. Udah, lu ngapain? Lu malah macul. Ada cewek-ceweknya, lu. Macul. Blackpink. Blackpink. Malah nandur. Ada gerakan begini. Blackpink bukan Black Panther. Kok kanda doang. Oke, kontranya siapa? Umi sama Aul. Siapa yang ngontrak? Yang ngontrak siapa? Kontra berapa tahun? Kontra. Boyan sama Boah. Kita kontra. Jadi gini kita ya. Pro ya. Ini lu pro. Pro kontra. Kalau belum pernah nonton Ormas, intinya adalah ada masalah. Kalian harus pro terhadap hal ini. Kalian harus kontra terhadap hal ini. Oh iya. Lu kontra pokoknya. Lu pokoknya enggak setuju aja pokoknya. Oh gitu. Lu harus pro aja pokoknya. Kalau pro kan ngedukung ya berarti ya? Betul. Oh iya. Kalau kontra enggak ngedukung. Kalau kontra enggak ngedukung. Ini kajil ngejual nih. Enggak. Bukan kajil. Enggak semuanya hoarding. Bukan kajil dong. Tapi beli di kajil. Ya, emang. Iya, beli di kajil. Emang. Murah ya? Emang. Terus apa ini masalahnya? Paham ya? Iya, paham. Oke, paham. Jadi kita akan bahas tentang korupsi 8 triliun. Astagfirullah. Terus saya juga mau. Itu maksudnya juga enggak mau jadi kontra. Iya. Enggak mau. Maksudnya kita dukung orang korupsi. Iya, maksudnya saya jadi buzzer. Buzzer apa? Buzzer orang yang dukung. Buzzer kali buzzer. Buzzer mah baju kalau di pasar malam baju. Buzzer. Ya udah enggak jadi. Iya. Jangan. Jangan yang berat-berat kan. Orang kesini berat mulu sih. Beban hidup udah berat. Ya tahu kita bocah kosong. Ya. Udah enggak cakep kosong lagi berarti, kita. Berarti kita bahas yang sederhana iya, aja. Iya, sederhana aja. Perselingkuhan. Nah, masih padang. Nih, masih padang nih kemarin.
perselingkuhan lo. Iya. Yang viral. Yang tato, yang tato. Iya, tato muka lo kan. Gue macan itu. Lu macan itu kemarin. Ini. Iya. Oke ya. Aku aja ya? Lu. Kasihan dari Cikarang jauh tadi. Jauh kita. Iya, naik motor dari Cikarang. Kita dikasihanin dong. Pakai patwal, kasih patwal. Kasih patwal, naik motor patwal. Berat aja. Aja di Cikarang naik motor patwal. Pro, kontra. Jadi banyak perspektif di masyarakat yang mengatakan hal ini tuh ada. Kalau saya sendiri agak bingung ngejawabnya. Karena kalau saya ngejawab, pasti saya kena. Ada yang ngerti? Belum. Terakhir kali gue syuting sama lu ya, demam gue 3 hari gue kasih tau. Sama sih 5 hari. 5 hari ya? Lama dia. Jadi ini buka memang... apa cepetnya? Belum! Tunggu dulu. Ya, bridgingnya lama banget gitu. Deg-degan gue, deg-degan. Jadi kayak awas ya gitu. Awas ya ngomong, pilih buka tirai apa saku, awas ya. Awas ya. Jadi ini permasalahan yang ada di masyarakat kita. Ini asumsi dari orang-orang dari zaman dulu. Orang-orang tua juga mengatakan hal tersebut. Para pejabat kita juga ngomong tersebut. Apalagi Menteri Peranan Wanita pasti mengatakan hal tersebut. Oleh karena itu, saya ingin Anda pro dan kontra silakan berdebat tentang apakah benar bahwa semua cewek cantik. Lah emang iya. Loh, Anda harus kontra. Lah lu iya. Ayo lu taruh. Lu ke situ lu di demo wanita lu. Kita kan cakep banget semua. Iya, ayo lu. Lu harus beda. Kita harus kan mendukung. Kita mendukung semua cewek cantik. Cantik kan inner beauty. Iya, inner beauty. Kecantikan dari hati. Iya. Habis ini wall muka kita dipotong-potong masukin TikTok. Pasti. Ini ada penilaiannya. Iya. Ada Om Deddy yang menilai. Ya udah, lu dulu deh yang pro. Ya kalau kita mah cewek ya namanya perempuan itu cantik. Apalagi kan perempuan itu kan kalau dia tutup melahirkan. Iya, benar. Apa ibunya melahirkan lu? Ya kan ibu kita cantik, lahirin kita. Emang mau ibu kita dibilang jelek? Enggak mau. Emang gak marah kalau mau kita? Ibu dong. Jadinya kita bersalah banget deh. Cantik itu dari hati. Walaupun fisiknya enggak cantik tapi kan hati cantik ya kan. Tapi enggak bisa gitu ya. Iya. Gimana lu yang tadi lu bisikin ke gue, Or? Cut dulu kali kita bisikin. enggak, maksudnya cantik itu kan tergantung orang yang lihat ya kan. Relatif gitu. Enggak semua orang cantik kayak gua. Ada orang yang atraktif. Kayak gua dong, gua aja enggak cantik tapi gua sok cantik. Iya, jadi kelihatan cantik. Lu jangan begitu, jangan minder. Harus jadi perempuan itu harus pede. Walaupun lu cantik, itu kelihatan cantik. Cewek kalau ngambil laki orang tetap cantik apa enggak menurut lu? Enggak. Lo gak debat sama gue aja laki gue debatin sampe bener. Kalau kan kita gak bahasnya cewek cantik, bukan pelakor. Iya, bukan pelakor. Semua cewek maksudnya. Cantik. Lo maju deh. Enggak, gue pijetin aja. Jangan lu, kira lu mau maju. Gue pijetin gue doang. Ini kan ini gak cantik, ini gagah nih. Gagah. Hormonnya kebanyakan laki nih. Testosteron. Kenapa testosteron? Aku gak bisa komentar soalnya aku Libra. Oh, bintang-bintangan nih. Kamu yang jodiak-jodiak kan ini dulu. Ini dulu nih, semua cewek cantik. Iya. Kok menurut kalian gak cantik, kenapa? Iya. Cewek tuh gak bakal cantik kalau ahlaknya juga jelek. Berarti secara tidak langsung ngatain cewek semuanya jelek? Jelek. Lah, gak semua cewek-cewek di luar sana lihat nih, masa kayak kita dibilang jelek. Iya, masa kita dibilang jelek sih? Asal ada hashtag. Kita kan makeup udah mahal-mahal. Iya. Gak bisa semua cewek cantik. Lu ngomong apa, Ul? Bantuin gua. Gak bisa semua cewek cantik. Ntar yang jelek siapa? Kalau semua cewek cakep, Om Deddy juga bingung nyari bini. Kayak lo cantik nih, terus istrinya Om Deddy cantik, Kak Sabrina. Iya. Bingung dia milih lo apa Sabrina? Dia milih Sabrina. Berarti dia punya diri. Perempuan cantik, bro. Berarti gak semua perempuan cantik. Berarti secara tidak
udah langsung bikin perempuan gak percaya diri. Waduh, gue gak cantik. Cantik itu kan tipenya kayak rumah. Tipe ada 21. Iya. Nah yang ini penempur. 46 nih. Ambil tanah di sampingnya. Free tanah ada sampingnya. Iya, ada yang hook nih. Iya kan tinggal kan semua cantik ya kan. Semua kan ada tipe-tipenya. Bener. Tapi kan kita dilahirkan wanita itu cantik. Cantik. Tuhan itu cowok. Melahirkan kita, melahirkan nah. Dunia biar cantik kan. Nah. Tapi enggak semua perempuan cakep kalau akhlaki juga jelek yang tadi gua bilang. Coba kalau lo ketemu sama perempuan yang akhlaki jelek, yang akhlaki minus gitu, kayak lo lagi ngantri terus diserobot kayak gitu, lo masih tetap ngeliat dia cantik apa enggak? Ya kalau mukanya cantik kan cantik. Iya. Kalau mana cantik cantik. Terus lo marah apa enggak? Ya marah. Kayak juga marah. Jangan gitu, apa ada di gua. Iya. Tapi kalau muka cantik mah menang aja tahu. Iya. Biar kata akhlaki jelek kadang. Iya, good looking is number one. Iya, enggak. Enggak semua orang cantik. Kalau orang cantik ya enggak ada yang pakai filter, tau enggak? Iya, tuh. Iya, enggak pakai filter, pakai jarum. Enggak, kalian itu sebenarnya cantik, kalian aja enggak pede. Ya, itu mah pede, gue mau pede jelek. Kita ini aja jelek, kita gak cakep. Iya, ya, oh. Lo kenapa? Lo liat dong, kita berdua udah gak cakep. Nah itu contohnya, cewek yang gak cantik. Iya, kita, semuanya cewek cakep. Gak cakep tapi ahlaknya jelek. Baik. Tapi buktinya tuh Kak Hitna aja apa? Bilang kita cantik. Iya. Cantik. Oh, bukan apa ya? Bukan apa tuh? Iya. Oga kenapa ditolak? Harusnya kita tuh ya. Iya. Kalau emang kita merasa nggak cantik, kita harus memenangkan mencantik diri kita. Diri kan banyak perusahaan skincare itu bikin skincare buat cewek cantik. Iya. Enggak. Yang penting tuh sebenarnya natural, nggak perlu cantik. Nggak perlu cantik. Natural gimana? Nggak pucet gitu, nggak pakai dandanan. Iya. Kayak gua aja. Iya, kayak gini nih bentuk. Produk gagal. Maaf, tapi dari manajer Anda berdua mengatakan gak bahwa... Gak mau manajer. Tadi telepon. Saya bawa emak saya. Ada emaknya juga mengatakan kalau kayak begini caranya... Kesian anak saya dong gak adil katanya. Apaan, masa dikasih beban yang berat tiba-tiba. Iya makanya ini nyokap rumah luar biasa nyokap. Puter aja ya? Ya makanya gue mikir... Dibalik aja sekarang. Dibalik ya. Ayo coba saya rakam dulu. Orang tua kita panggil lu. Manager gue dateng gak? Ngomong dong. Makanya kalau sudah tinggal rumah. Apa masih berani ngomong gitu mereka kan ya? Iya, kita coba ya. Coba ya. Sikat. Tapi lu apa enggak kata-kata gue? Enggak mungkin apa. Lu kontra ya. Nih lu kontra nih. Lu makan nih potongan-potongan. Jangan marah-marah. Lihat kalau potongan-potongan TikTok. Lu lihat tuh ntar. Cantik kalau akhlak yang gak bagus gimana? Gue inget tuh, ya. Iya. Gimana tapi gua? Semua cewek tuh cantik ya Allah. Contohnya kita, contohnya Kak Sabrina, contohnya Nada, itu semua cewek-cewek cantik. Karena laki-laki tuh pada dasarnya akan selalu menghormati wanita ya, Om ya. Gitu. Mau dia nggak cantik, mau dia enggak gitu. Tuh manajer gue lagi bisikin, nggak tuker lagi dong. Gitu. Bangun malu dong. Biar kita tuker, bangku ini nggak enak emang nih. Iya, panas agak panas. Tapi nih ya, emang sih kalau perempuan cantik, kalau misal kelakuannya jelek, jadi kelihatannya nggak cantik. Iya, benar. Broken gue coba. Oh ya lupa, kontra. Iya, dia harus kontra. Iya, kontra. Buat apa cantik kalau jadi pelakor? Iya. Pelakor itu gitu. Tuh pilihan. Iya. Bukan karena. Itu beda. Iya, beda. Kan kalian nggak tahu apa alasan untuk dia menjadi pelakor ya kan? Aku mau pulang. tapi iya benar juga sih ya kalau misalnya yang pro dong. Oh iya. Kita terus kontra. Dia memang baik nih. Ya gue nggak bisa jahat. Bingung gue nih. Tapi bisa jadi pelakor? Jangan dah, ntar gua, kerjaan gue hilang. Kalau gue jadi pelakor ya. Jangan. Tapi muka lu muka pelakor tau? Iya, tau. Masa sih? Muka yang dijambak tau gak? Iya. Muka-muka yang digedor di hotel. Iya, agak muka dikit ya? Iya, muka dia nih. Gue kayak kemarin dong gue nginep itu. Digedor dia. Lu digedor? Gue lagi nginep di hotel. Tapi alarm gue bukannya jam. Orang lagi labrak. Oh, yang ada itu ya? Ini video-videonya? Iya. Kok jadi ngomongin hotel sih? Ini kan tentang pro dan kontra. Iya, kalau kita mah, kita setuju semua perempuan itu cantik. Gitu. Semua perempuan itu, iya, semua perempuan itu baik. Iya, kulit kalau perempuan cantik itu dilihat pas bangun tidur. Atau pas makan pedes? Ada kerak ilera nggak? Lihat cantik apa nggak? Oh, kayak yang bagi iya? Iya, itu kan cakep tuh kalau mau tidur. Cakep banget. Nah, itu berarti cantik dong.
Ya, emang dia cakep. Coba kita bangun tidur. Tapi menurut lu cewek cantik tuh siapa? Yang kayak definisi cewek cantik. Nah, kita Selapina cantik. Lisa Blackpink. Nah, berarti lu setuju berarti dong. Berarti lu setuju cantik. Cewek tuh cantik. Lu ngeliat cewek cantik tapi enggak semuanya cewek mirip Lisa Blackpink. Enggak semua tuh perempuan dilihat cantik tuh dari bodinya, dari mukanya. Iya. Tapi kata gue sih ya apa? Itu sih yang membuat jelek itu perilaku ya. Iya. Attitude juga tuh dinilai ya. Itu yang tadi cantik kalau attitude enggak bagus tuh kelihatannya jadi kayak drop gitu. Kayak ngegosip di mana gitu. Lu kayak gosip ibu-ibu lu. Iya. Ya kan ya. Enggak. Yang make up-nya berlebihan juga jadi enggak cantik. Iya, terlalu ya kan? Menor. Alis jadi kayak kabel casan, enggak cantik. Tapi buat suaminya dia cantik. Suaminya kena gendam. Iya. Ayo. Jadi ngeliat dia cantik. Kan? Siapa tahu dia pakai susuk? Ini lagi ngeri banget. Tadinya susuk. Orang Cikarang masih main susuk. Kalau lo ngatain perempuan itu enggak cantik berarti lo ngatain ciptanya. Kita gak ngatain perempuan gak cantik, kita gak ngatain cuman gak semua orang cantik, gak semua cewek cantik. Berarti lu gak cantik dong? Ada juga cewek emang yang ganteng, ada. Emang gak cantik gue mah. Siapa cewek ganteng? Ih, anak ayam mah cantik. Bodinya bagus. Ayah ojek aja bilang. Tuh, seorang ayah aja bakal ngebela anaknya. Anaknya bakalan cantik. Kan ada yang mungkin anak ayah mah salah. Anak ayah salah. Kan anak ayah bukan anak orang. Iya. Anak ayah bukan anak orang. Anak orang cantik enggak? Kan ayah bilang anak ayah. Anak ayah doang bukan anak orang. Bukan anak emak gua. Miss Boyen. Miss Boa. Baby, kita bobo ya? Bobo. Iya, Boyen. Nih. Kalau misalnya nih Marcel ya? Ini Marcel ya? Ini lagi ngomong sama Marcel gua. Iya. Marcel kalau suntik putih nih. Udah gua enggak bad mood tuh. Oh, ngambek. ABG ambekan. Kalau misalnya jadi kurang kuping. Nah, ini cewek cantik jadi enggak kelihatan cantik. Eh, ngomong. Apa adanya? Itu kan enggak dibuat-buat. Iya, enggak dibuat-buat. Kata gua. Kan kalau mau begini bisa ke belakang dulu iya. Gitu. Oh, lama banget gitu belakang ke belakang. Manner. Iya. Kan ada sekolah itu manner ya, cara makan, cara berbicara. Lu aja enggak sopan, makan pakai kaki. Sopan lu. Padahal pakai jaket nih. Tetap masih kelihatan kok tempuknya. Nah, enggak boleh begitu ya kan. Tergantung attitude manner ya. Lu jangan kayak gitu kalau lu kontra ya kan sama perempuan-perempuan kalau itu enggak cantik, apa di luar sana yang kayak misalkan mukanya lagi acne fighter gitu. Emang mukanya berantem fighter. Bukan acne fighter. Apa artinya? Apa Agnes Monica berantem? Bukan. Berantem. Pokoknya kayak dia tuh berjuang untuk kulit mukanya, terus dia berjuang untuk badannya yang misalkan lagi gendut-gendutnya, dia pengen kurus atau pengen dari itu kurus pengen jelek. Lu katain jelek. Kita kan enggak ngatain dia jelek. Iya. Enggak katain jelek kok. Ya berarti kontranya cuma kalau cewek attitude-nya jelek bakalan jelek dong. Ada perempuan yang sebenarnya cantik tapi kalau kagak skincarean jadi jelek. Nah, lu enggak boleh gitu ya. Kali aja orang yang enggak skincarean enggak punya duit. Wah. Ya maksudnya enggak semua gua cewek sekaya lu. Mana banyak dari mana? Maksudnya enggak ngerawat dirinya gitu. Misalnya dirawat jadi cakep, kalau kagak semua perempuan mah pengen ngerawat dirinya semua dari atas sampai bawah. Cuma kalau duitnya juga kurang, kalau dia juga berjuang untuk lagi dinasehat. Iya kan? Nah, kalau dia tulang punggung keluarga bagaimana? Dia beli skincare, gue tanya. Lah, emang tulang punggung kamu beli skincare? Iya. Kalau tulang lunak? Pak, tadi dulu Kak, lagi debat, Pak. Pak, sabar, Pak. Kayak pala kita mau dikeprek banget. Dogol. Enggak. Tunggu bentar. Ada ini. Dari tadi gua tontonin bagian sini kagak ada perlawanan sama. Enggak ada. Iya. Lu juga waktu di sini enggak ada lawannya. Tapi kenapa sih pada takut ya kalau ngomong enggak semua cewek cantik? Enggak, kebingung jawabnya. Iya, takutnya. Takut apa sih? Kan kita kan perempuan di perempuan Indonesia kan banyak kan. Nanti kita kalau diserang nanti kita maksud tiba-tiba gue enggak tahu berban kita tadi diserang terus diserang. berubah enggak jadi perempuan saya jadi laki. Takut diserang artinya. Takut sama itu netizen. Apa? Netizen. Gue juga kan masih ngerangkak kan ininya ya. Lagi ngerangkak. Jadi artinya karena takut diserang kan. Ya kita menghargai sih. Sesama perempuan menghargai kan support woman support woman support maksudnya jadi karena mensupport jadi harus mengakui bahwa semua wanita cantik cantik padahal enggak pun harus cantik
Enggak, menurut Om memang ada perempuan yang enggak cantik, iya. Contohnya. Banyak. Iya. Nah, siapa? Banyak. Ini berempat. Iya, iya bener ya. Iya, kayaknya kita nanya sama cowok deh, mending. Iya, kita nanya sama cowok. Enggak mau gua ikutan. Cantik definisi cantik enggak nih, Om? Cantik enggak? Ini all. Apa? Duduk. Polusi nih. Polusi. Baja kan gua. Kamera kan terpolusi kalau bolak-balik kan ada kamera di depan. Oh, iya. Udah kayak asam kop aja ya. Iya, enggak. Kalau nanyanya apa pertanyaan lu apa? Cantik enggak awal? Iya, menurut definisi cantik itu kayak gimana? Tidak semua kalau nanya gua. Kalau gua sih mengatakan tidak semua wanita cantik. Cantiknya Om itu apa? Dari akhlaknya, apa dari bodinya? Kalau namanya cantik. Tapi kelihatan dari dia mah pasti mukanya yang dilihat. Emang? Iya lah pasti. Gue juga mengatakan gak semua cowok ganteng. Kenapa? Kalau kenapa sih kalau orang ngomong gak semua cowok ganteng ada yang ribut? Kalau ngomong gak semua cewek cantik pada ribut? Karena cewek itu pakai perasaan Om. Iya. Oh, jadi lo tanda cowok gak punya perasaan. Oh. Iya, emang gak punya. Oh, cowok gak punya perasaan. Iya, berarti saya ditinggalin sama cewek Tinder. Iya. Lu tinggalin cewek Tinder. Wah, gue udah sering. Gak sedih. Ditinggalin sama cewek Mobile Legends. Iya, cowoknya kenal sama cewek Mobile Legends kan ditinggalin. Tapi gak apa-apa, kan hidup itu cuman sekali nikmatin aja. Nikmatin aja. Ya, itu cowok lu yang nikmatin. Iya, lu kasih tau cowok lu nikmatin gimana sih? Oh, tapi emang kita berempat gak ada yang cantik ya? Cantik. Tuh kan? Kan? Berarti penilaian cantik. Om juga gak enak kan? Gak, gini. Bang Deddy kalau ngeliat muka-muka begini ya kan cantik gak sih? Maksudnya kalau laki-laki ngeliat muka kayak kita nafsu gak sih? Cantik. Nafsu pengen nonjok. Itu emosi, bukan nafsu. Pertama, kalau saya ngeliat kalian semua cantik banget. Kalau tadi nanya nafsu apa enggak, ngeliat kalian semua, nafsu banget. Buka ya. Enggak, kenapa dia bilangnya buka ya? Jangan. Kita ini pas dia bilang nafsu, kita minggir. Kok lu pengen buka ya? Enggak ada takut-takutnya ya? Enggak ada takut-takutnya ya lu ya? Tau lu, ntar pas dibuka, wah telur cicak. Ini gua bilang nafsu tadi refleksnya mereka tuh geser loh. Iya. Cuman dia doang begini. Iya. Ya kan apa lagi, Bang? Gimana lagi, Bang? Angkat aja deh. Cantik. Tapi gini, ini kita debatkan ya. Karena nih masalah isu sosial. Kalau menurut gua enggak semua cewek cantik, enggak semua cowok juga ganteng. Kalau cantik pasti wajah yang dilihat, kalau gua lo gitu. Tapi kesimpulan gua cuma satu sih. Apa? Cantik tuh relatif. Jelek mutlak. Cantik relatif, jelek mutlak. Iya. Berarti kita cantik relatif aja ya? Nah, kalau cantik enggak itu enggak jelek enggak itu apa? Relatif apa mutlak? Gimana? Kalau tengah-tengah kan cakep enggak, jelek enggak tengah-tengah. Itu filter. Oh iya sih emang. Blue sky. Iya, matanya bisa jadi coklat. Bele TikTok. Sekarang gua balik pertanyaannya, semua cowok ganteng? Enggak. Rata-rata cepet. Kan kita kontra. Kan langsung cepet kan? Ya ini kesetaraan gender enggak ada nih. Gua mewakili cowok-cowok ya. Kalau Anda dibilang tidak ganteng, marah Anda. Yang ganteng tuh cuma Karena tapi emang laki gua sekarang milih Om. Tanya aja di semua ini di sini. Punya duit dikit ada cewek cantik enggak ada kan begitu juga. Oh. Ya kan? Tapi cuma tanya. Tanya cowok di sini Om. Coba tanya di sini, Pak. Kalau dibandingin. Semua perempuan emang cakep, Pak. Iya. Cakep. Ih. Lu mah dibayar sama Om Deddy. Yang baru masuk. Ini mah takut nih. Iya. Nggak, kan kalau kesetaraan gender, kalau cowok dibilangin enggak semua cowok ganteng kan enggak marah. Kenapa kalau cewek marah itu masalahnya? Pak, karena kita support woman iya, katanya gitu. Kita enggak mau perempuan-perempuan. Nih, kalau woman support woman langsung aja enggak apa-apa. Kalau udah cowok support cowok. Hah, enggak boleh. Enggak normal katanya. Emang gak normal itu. Gue kadang sekarang nyari cowok ya. Tadi Bapak juga kan tadi ada tahu beritanya. Iya memang. Pas laki support laki jadi bareng. Iya memang. Berarti kalau gue mah ya kalau ngeliat cowok ganteng itu yang satu setia.
Iya, bertanggung jawab. Hidungnya jangan nyolot, hidungnya jangan nyolot gitu. Hidungnya begini. Maju duluan dia daripada bibirnya. Kalau ngeliat cowok ganteng pasti setia tuh gimana? Enggak gini, kalau ngeliat cowok ganteng itu saya ngetesnya gini, nih orang cakep apa kagak dia setia. Terus giliran pegang duit banyak, dia lihat deh, setia apa kagak. Oh, jadi kegantengan itu diukurnya dari setia. Bukan fisik. Berarti dari duit. Iya sih. Ya iyalah, kita kan mau belanja. Iya, realitis. Nanti kan ada jadi suami, kan buat belanja buat kita. Itu. Oke. Bisa pay letter benar. Jangan kelilit pinjol. Iya. Enggak, TP gue sering dipinjem. Kita balik ya. Kita balik. Kalau gue pernah ditanya, enggak gitu baliknya. Ditanya balik yuk. Gelap banget. Ih, kalian begitu banget sih, jangan begitu. Kenapa ngedusur? Lu lebih pengen nyusur. Anjir, gue mau ngomong apa lupa lo. Serius deh. Tadi ngomong apa gue ya? Cowok ganteng. Dibalik. Lu kalau deket orang cantik gitu ya? Oke, dibalik. Kalau gue disuruh tanya nih, suruh pilih cewek cantik apa cewek pinter? Gue bilang cantik. Tapi kenapa alasannya? Tapi kalau cantik bego gimana tuh? Iya. Masa cantik-cantik bego? Apa-apa, gua emang dia mau nyari cewek cantik bego biar bisa dibego-begoin kali ya? Yeah. Iya. Biar bisa dibego-begoin. Dari tadi Om mau kita terus terang, kita terus terang Om marah. Bini gua tuh enggak ada masalah loh sama lu. Tapi emang pintar kagak pintar nyari duit. Ya, kalau ada dua-duanya kan boleh. Kalau suruh milihnya satu. Heran. Jadi kesel. Ini kesel sendiri. Kalau cantik sama pintar gue pilih cantik. Yaudah. Cantik apa kaya gue pilih cantik. Itu. Karena apa sih Om kalau kenapa kalau cewek pintar atau cewek kaya tuh Om gak mau milih. Gue udah kaya dan gue udah pintar. Nah, sekarang gue balik pertanyaan. Tapi kan kekayaan itu hanya titipan Tuhan. Iya. Suatu saat roda berputar kita bisa dibawa Om. Oh, berarti Anda milih, Anda bilang Tuhan pilih kasih karena ada yang tidak dititipi. Nah. Ayo lu. Okay. Gue bilang sama lu, enggak usah debat sama dia. Enggak usah dilawan. Enggak usah dilawan. Aduh, saya takut. Backingan dia banyak. Iya. Aduh, kita meremahan pengen. Backingan kita paling manajer. Ame emak. Iya. Ame doa. Ame doa udah. Ada apa-apa cuma keluarga yang nolong. Iya. Dia aja ke Jakarta gak mikirin ganjil genap. Dia emang gak ngerti. Iya. Kalau kita nunggu 3 jam. Iya. Kita ngopi dulu baru bisa keluar. Gua mau ngomong tapi jadi sedih loh ini. Kata-kata dia tuh tadi tuh menusuk hati loh. Iya benar. Dia bilang tadi kan backingan gua banyak. Kalau dia mah ada apa-apa paling keluarga yang nolong. Itu jadi masalah. Om enggak ada. Gua kalau ada apa-apa backing gua nolong, keluarga gua enggak. Ya udah gitu aja. Kalau gitu mendingan jadi keluarga kita deh. Iya. Kalau Om nganin kita berempat, kita bakalan nolong Om banget. Iya, tapi nafkahin ya. Iya. Tapi kita tuh bohoki loh, katanya hidung lu. Iya. Hidung kita semua hidung kita bohoki. Tapi udah ngecek hidung-hidung gede gini bohoki Om. Iya. Iya, mau kagak Om? Iya, adopsi kita deh. Iya, adopsi kita berempat deh. Berempat. Insya Allah berkah deh. Berkah. Ada kandang 12 enggak Om? Taruh aja kita di situ. 12.000 sama kandang ya? 12.000 sama kandang. Lecet pemakaian. Apa? Enggak maksudnya. Apa yang saya dengar tuh tadi tuh? Apa yang lecet? Apa lecet? Pemakaian maksudnya. Apa yang dipakai lecet? Enggak tuh kata-kata. Motor. Apa yang pakai mulu lecet? Iya. Apa yang juga kan ada lecetnya kan? Jatuh. Semua juga, meja juga lecet lama-lama. Capek banget kita yang nyapain. Kamu masih ori ya? Masih ori. Masih disegel. Dia mah itu buka tutup dia. Emang puncak. Emang jalan puncak dibuka tutup. Iya. Ada jam-jam dibuka tutup. Ya udah, pertanyaan terakhir. Apa? Pilih cowok ganteng apa cowok kaya? Kaya. 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 Kalau kaya kacang kan bisa operasi, bisa perawatan. Sekarang cowok ganteng tuh jadi artis TikTok. Kalau gua kata nih, kalau gua tanya nih cowok ganteng apa cowok kaya, semuanya kaya, 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 kayak enggak ada masalah. Tadi gua bilang cantik apa pinter, cantik, ribut di hidup gue. Om, coba deh Om, pilih Om, coba pilihannya jangan yang template gitu ya. Kayak cowok ganteng apa kaya itu template. Itu biasa aja. Cari yang lain deh coba.
yang kayak kita bakalan milih. Makanya jadi bingung gitu, kita kayak bingung. Iya, kita makan, oh my god, apa ya gitu. Iya, ini coba deh, coba terlalu mudah, terlalu mudah. Terlalu terlalu standar ya. Oke, terakhir. Apa? Pilih cowok pilih cowok kaya apa cowok pinter? Cowok pinter. Gak usah, gak usah, hidup lu masalah banget hidup lu. Hargain aja, hargain kan udah. Iya, usaha lu buat tuh. Apa sih Ul, kalau lu? Aku cowok yang mau aja sama aku. Pasrah. Iya. Kasian banget ya teman saya. Belum tentu mau sama gue, Mbak. Om Ded. Tapi lu udah punya pacar belum? Iya, udah. Belum. Mantan ada? Mantan ada. Mantan itu ada tuh lagi nonton. Kita siapa? Mantan lu kru sini? Kru sini? Enggak. Bener? Enggak. Oh enggak. Enggak. Ya udahlah. Dia kok lagi milih pajangan ya? Ngobrol ya? Lagi aja ngobrol juga ya? Enggak, ini jadi anaknya enggak? Masih lari ke sana kita nih. Masih. Cowok pinter apa kaya? Jadi lu gimana? Cowok pinter apa cowok kaya? Satu-satu, pinter apa kaya? Pinter. Pinter apa kaya? Kaya. Kaya. Pinter apa kaya? Kaya. Udah capek hidup susah soalnya. Udah capek hidup susah. Kayak Om Ded. Berarti kaya dong, kaya. Berarti kaya. Kan gak tanya dong kaya. Ya udah. Udah selesai gitu. Oke, udah. Ah, jangan ah. Udah. Iya, banget sih. Yang lain, program main lagi ya? Iya. Ya, langsung diganti dulu ya. Diganti. Kenapa tiba-tiba jadi kru? Ya udah. Oke, okay, thank you. Makasih udah datang di sini. Iya. Tapi konteksnya kalau dikatakan semua cewek cantik dan sebagainya, ya cantik dilihat dari apanya dulu. Ya kan? Kalau mukanya cantik tapi bau? Ih, bau apa, Om? Oh, pernah nemuin cewek kayak sindir banget, Boyen. Iya. Bau. Boyen, gua mau wangi kuburan baru. Ada air mawarnya dong. Boyen better. Bau bensin ya? Bau kulkas mati. Lembar. Kulkas mati bau banget. Iya, lembar. Bekas ikan ya. Bau banget. Sumpah kulkas mati itu bau banget. Aduh, ya udah bekerak gitu ya. Tapi kayaknya di sini kamu dapat jodoh deh. Iya. Siapa tuh? Tadi kan bilang katanya, kita cepat tuh abis acara ini kita dapat jodoh. Iya. Ya aku udah punya pacar. Berarti kita. Tapi emang gak mau yang kaya lagi? Yang lebih kaya? Pacarku kaya. Sombong ya, sombong banget. Dari duit lu ya? Kaya. Dari duit lu? Iya. Iya pasti. Agok lo. Gak terima. Kan pacarnya manajer. Lu baru ketemu gua sekali, lu udah gak tau aja. Baru ketemu sekali di sini. Muka-muka lu muka dimanfaatin. Cuman. Bukan kita yang ngomong. Tapi pacar lu manajer lu? Enggak. Oh, belum. Okay. Emang banyak yang kayak gitu. Tapi masa gitu. Tapi setuju gak sih Om kalau misalnya pacar jadi manajer? Manajer jadi pacar? Iya, manajer jadi pacar gitu bisa. Pacar jadi manajer, manajer jadi pacar, beda nih. Kalau manajer pacar, manajer dulu terus pacaran. Kalau pacar jadi pacar, pacaran dulu terus jadi manajer. Iya. Itu gimana tuh? Nanya gua. Orangnya gua gak setuju. Kenapa? Gak setuju. Urusan kerjaan beda-beda, harta beda-beda. Dah. Harta beda-beda, Om gak ngasih hartanya ke bini? Iya. Gak usah, dia bisa nyari duit sendiri. Berarti Om gak nafkahin istri iya. Om? Iya. Gak usah, bisa nyari duit sendiri. Nah, dosa, dosa. Dosa, dosa. Ini dipotong ya. Dipotong, iya. Masukin TikTok iya. Yang kayak gini nih. Udah pernah omongan ini dipotong. Ribut satu Indonesia gara-gara gua ngomong begitu. Ada estek dawat enggak? Padahal saya menghargai istri saya loh. Karena gimana? Istri saya bisa mencari nafkah dan uangnya banyak loh. Ya tapi kan setidaknya kan karena Om udah bilang kaya makasih aja. Iya, masa iya, kaya bulanan. Ini kalau bisa viralnya sampai ya, akhir tahun bulanan. Konsep-konsep seperti ini ngapain? Tapi kayak tas dibeliin enggak? Ngapain istri? Iya, kayak ngapain istri saya kasih bulanan, saya kasih nafkah tuh buat apa? Tapi nikah kewajiban, kewajiban. Tinggal ngambil. Ambil mana? Di mana? Berangkas ya? Tinggal ngambil. Kalau dikasih itu kan kayak minta. Ini tinggal ngambil. Di mana Om? Om nyediain brankas di kamar. Di bapaknya. Di bapak. Bapaknya. Tapi nanti tinggal ngambil. Udah dong ya. Ini jadi potongan saya dong yang kena. Ya udah deh. Oke, thank you semuanya. Kita semuanya cuma bercanda, jangan dimasukin ke hati. Gue mau nyari brankasnya. Omongan ini gue udah pernah dipotong ribut. Sama bini. Iya. Bukan. Iya, jangan-jangan. Tapi pernah
Coba mau nyampein apa ke Isa? Iya. Oke, thank you. Kita tutup dulu. Thank you. Terima kasih. Gimana ada masalah di situ ada Ormas.